Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini, info bantuan kerajaan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Permohonan rakyat penerima bantuan keluarga Malaysia 2022 layak untuk menerima manfaat SKK RM 1000. Ini syarat kelayakan dan cara untuk menuntut SKK RM 1000. Pelbagai pakej bantuan telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan sebelum ini. Terdapat pakej bantuan yang baru dan terdapat juga pakej bantuan yang sudah lama diperkenalkan tetapi masih lagi diteruskan sehingga kini. Secara umumnya, pasti ramai di dalam kalangan kita yang terjejas pendapatan isi rumahnya atas berbagai faktor. Oleh itu, kita memerlukan bantuan keuangan tambahan untuk terus menampung kehidupan seharian. Salah satu pakej bantuan yang masih diteruskan adalah SKK RM 1000 yang mungkin ramai terlepas pandang. Ini adalah maklumat terperinci mengenai SKK RM 1000 yang Anda perlu ketahui jika berkelayakan. Kadar bantuan, amount tuntutan RM 1000 bagi setiap individu yang layak, tarikh tuntutan, skim hairat kematian SKK mulai 15 April, syarat kelayakan, permohonan mestilah berstatus lulus BKM 2022 bagi kategori kawin atau ibu atau bapa tunggal, balu, janda, duda yang mempunyai anak atau warga emas, bujang, tiada pasangan. Tempoh meninggal dunia adalah 1 Januari sehingga 31 Disember. SKK layak dituntut oleh wakil yang didaftarkan sekiranya pemohon atau pasangan bagi permohonan status kawin dan pasangan adalah warga negara Malaysia. Dokumen yang diperlukan, sijil kematian asal atau salinan daripada Jabatan Pendaftaran Negara, kad pengenalan asal wakil, dan dokumen pembuktian pertalian antara penerima, individu layak SKK dan wakil. Cara tuntutan, kaedah tuntutan, secara tunai di mana-mana cawangan BSN berdekatan. Untuk maklumat lanjut mengenai bantuan SKK BKM 2022, boleh pergi ke search Google BKM 2022 SKK RM 1000.